Pemirsa, ketegangan antara Tiongkok dan Uni Eropa telah meningkat selama berbulan-bulan. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan bahwa Uni Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok. Hal ini karena menurutnya ketergantungan yang ada akan membahayakan negara-negara Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan Uni Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok. Dirinya juga mendukung penyelidikan Uni Eropa terhadap subsidi yang disuplai Beijing kepada industri kendaraan listriknya. Melansir dari interviewnya dengan Bloomberg TV, Baerbock mengatakan bahwa ketergantungan dengan negara lain jika terlalu erat dapat membahayakan keberlangsungan negara. Menurutnya Eropa harus berupaya mengurangi resiko dengan Tiongkok, namun tidak memisahkan diri karena sejatinya Jerman tidak dapat memisahkan diri dari dunia yang saling terhubung, terlebih terkait perdagangan. Ketegangan antara Tiongkok dan Uni Eropa telah meningkat selama berbulan-bulan. Baru-baru ini, hubungan Tiongkok dan Uni Eropa diwarnai aksi balas dendam perdagangan akibat masalah impor mobil listrik Tiongkok. Jerman sendiri akan terekspos jika aksi balas dendam dagang berubah menjadi perang dagang penuh, sebab produsen mobil Jerman Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, dan Bayer-Rich Motor Works AG telah membangun puluhan pabrik di Tiongkok dan ketiga pabrikan tersebut kini menjual lebih banyak kendaraan di Tiongkok dibandingkan pasar lainnya. Penyelidikan yang dilakukan Uni Eropa menandai langkah konkret pertama untuk memukul mundur dukungan negara-negara pesaingnya terhadap teknologi ramah lingkungan setelah lebih dari satu tahun menerima subsidi yang semakin besar di Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, dan Eropa. Tergantung pada hasilnya, hal ini dapat menggerakkan mitra dagang ke arah tindakan proteksionis yang saling balas. Lebih lanjut, Baerbock menegaskan bahwa Jerman menjadi mitra dalam masalah iklim dengan Tiongkok, namun merupakan pesaing dalam hal teknologi baru. Menurutnya, Jerman harus bisa melindungi negara sendiri dalam persaingan perdagangan global. Berbagai sumber, IDX Channel.